Kalau di negara kan nggak ada yang namanya bantuan pangan beras seperti yang kita miliki dan kita. Bapak-Ibu sekalian, jadi di seluruh dunia sekarang ini sedang terjadi yang namanya krisis pangan. Jadi harga beras, yang namanya harga beras di negara-negara yang lain juga naik. Tetapi di negara kita, rakyat kita bantu dengan ini tadi. 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. 10 kilo itu kalau untuk satu bulan cukup ya? Ya, kalau ditanya cukup enggak cukup pasti jawabannya enggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya pasti itu. Tapi tetap ini kan membantu kita ya kan? Itulah fungsinya negara membantu kalau ada apa kenaikan harga beras. Kalau di negara kan nggak ada yang namanya bantuan pangan beras seperti yang kita miliki dan kita hitung-hitung APBN kita mampu memberikan ya kita berikan. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.